hebat, Yesusku kuat, Yesusku dahsyat, luar biasa. Yesusku hebat, Yesusku kuat, Yesusku dahsyat, luar biasa. Yesusku nomor satu, Dia juru selamatku, Dia tebusku dari dosa-dosa. Yesusku nomor satu, Dia juru selamatku, kini sukacitaku jadi penuh. Yesusku hebat, Yesusku kuat, Yesusku dahsyat, luar biasa. Yesusku nomor satu, Dia juru selamatku, Dia tebusku dari dosa-dosaku. Yesusku nomor satu, Dia juru selamatku, sukacitaku jadi penuh. Yesusku nomor satu, Dia juru selamatku, Dia tebusku dari dosa-dosaku. Yesusku nomor satu, Dia juru selamatku, kini sukacitaku jadi penuh. Halo teman-teman, sebelum beribadah kita gosok gigi dulu dan mandi dulu supaya tidak bersih. Jangan lupa ya. Teman-teman, sebelum ibadah kita persiapkan hati dengan berdoa. Teman-teman, waktu ibadah jangan mainkan HP atau mainan yang lainnya. Teman-teman, waktu ibadah jangan menonton yang lainnya dan juga jangan mengobrol. Beribadahlah di tempat yang tenang. Teman-teman, bersikap sopanlah saat beribadah, jangan sambil tidur-tiduran dan juga makan. Waktu pujian, kita bersama-sama bernyanyi ya. Membeli obat itu, hidup tenang, dengarkan firman Tuhan. Teman-teman, ikuti ibadah dari awal sampai selesai ya. Good morning, KM Tong Kids. Ayo semuanya siap-siap. Soalnya ibadah online KM Tong sudah mau mulai. Mana Alkitab kalian? Celengannya udah siap atau belum? Good, kalau sudah siap, kita mulai ibadah kita hari ini. Kita awali dengan berdoa. Lipat tangan kalian, tutup mata, kita sama-sama berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami hari ini bisa kembali untuk beribadah.
Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang masih Kau berikan sampai hari ini. Sekarang kami mau mulai ibadah. Tuhan pimpin kami dari awal sampai akhir supaya kami dapat memuji namamu dengan baik dan menyenangkan hatimu. Pimpin ibadah ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, siapa yang suka bernyanyi? Bernyanyi untuk memuji Tuhan. Yeay, lo saya yakin semuanya suka untuk memuji Tuhan. Semangatnya hari ini ya. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan. Kita nyanyikan lagu It's a Great Day to Praise the Lord. Semuanya bangkit berdiri, kita bergerak untuk Tuhan. Yuk. Semangat ya. Of God, walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walking in the light of God. Sekali lagi, it's a great, it's a great day to love the Lord. It's a great day to love the Lord. It's a great day to love the Lord. Walking in the light of God. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walking in the light of God. Sekali lagi ya, kita nyanyikan lagu ini. It's a great day to serve the Lord. It's a great day to serve the Lord. It's a great day to serve the Lord. Walking in the light of God. Muter. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walking in the light of God. Walk, 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 walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walking in the light of God. Oke. Okay. Adik-adik, siapa di sini yang punya jagoan? Oh, ada yang bilang siapa yang jago ya? Spider-Man. Soalnya dia bisa merayap di tembok. Ada juga yang bilang Doraemon, soalnya dia punya pintu ajaib atau kantong ajaib juga punya. Tapi semua itu cuma di film. Kita punya jagoan yang lebih hebat, yaitu Tuhan Yesus. Yuk adik-adik masih tetap berdiri, kita nyanyikan lagu jagoan kita. Yuk kita nyanyikan sama-sama, baru belajar ya lagu ini ya. Kita belajar sama-sama. Ada Power Rangers, ada Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spider-Man, ada Om Superman, ada Kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita. Tuhan Yesusku, adalah jagoanku. Tuhan Yesusku adalah idolaku. Tuhan Yesusku adalah harapanku. Jagoanku, idolaku untuk selamanya. Sekali lagi ya. Ada Power Rangers, ada Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spider-Man, ada Om Superman, ada Kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita.
jagoan kita cuma Tuhan Yesus. Oke adik-adik boleh duduk lagi. Oh iya adik-adik, beberapa minggu lalu kita udah pernah nyanyi ini lagu Buku Tanpa Kata. Kalian masih ingat lagunya? Kita sama-sama nyanyi lagu ini yuk. Kita nyanyiin lagu Buku Tanpa Kata. Lambang sorga, tak ada yang menderita di sana. Tapi semua tak sampai ke sorga karena ada dosa. Ada dosa, anugerah Yesus tebus hukuman dosa. Merah berarti pohon dia terus bertumbuh, firman doa persekutuan, dan beritakan Yesus agar semua lutut kan bertelut menyembah Yesus Tuhan. Oke adik-adik, tadi pada saat kita nyanyi lagu ini ada warna-warna ya, ada warna kuning. Kuning itu berarti melambangkan sorga, karena kuning kan warnanya, emas kan warnanya kuning. Jadi kuning itu melambangkan sorga. Nah di sorga tidak ada, semuanya tidak ada yang menderita. Tapi gak semua masuk ke sorga karena ada dosa. Jadi hati kita warnanya hitam ya. Semuanya hatinya hitam karena penuh dengan dosa. Kemudian darah Yesus tercurah. Kalau darah warnanya merah, berarti merah melambangkan darah Yesus yang tercurah. Untuk apa? Untuk menebus kita. Jadi yang tadinya hatinya hitam jadi putih. Ya berarti darah kita sudah ditebus sama Tuhan. Nah kemudian kalau sudah ditebus sama Tuhan, kita jadi anak-anaknya Tuhan. Kita harus terus bertumbuh seperti pohon. Pohon itu warnanya hijau, berarti ada yang warna hijau. Yang warna kelima adalah warna hijau. Gimana supaya kita terus bertumbuh di dalam Tuhan? Kita harus baca firman, kita juga harus berdoa setiap hari sama Tuhan, kita juga harus ikutin ibadah setiap minggu, persekutuan, ya. Itu semua bisa membuat kita semakin bertumbuh. Kita nyanyikan lagu sekali lagi ya lagu ini ya, sambil kita juga akan memberikan persembahan dengan tiga cara. Bisa lewat masukkan ke celengan, atau transfer, atau juga bisa scan QR. Yuk kita nyanyikan lagu ini sekali lagi, Buku Tanpa Kata. Emas lambang sorga. Emas lambang sorga, tak ada yang menderita di sana. Tapi semua tak sampai ke sorga karena ada dosa. Ada dosa, anugerah Yesus tebus hukuman dosa. Merah berarti darah Yesus tercurah. Hati hitam dibasuh jadi putih. Sorga terbuka buat yang terima Yesus di hati. Surga, yes, yang telah terima Yesus seperti pohon ya terus bertumbuh, firman doa persekutuan dan beritakan Yesus agar semua lutut kan bertelut menyembah Yesus Tuhan. Oke adik, kita berdoa. Teman-teman mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah persembahan
dan terima kasih sudah memberkati kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Halo, selamat pagi anak-anak. Kita jumpa lagi nih di dalam ibadah sekolah minggu Kak Imtong Kids hari ini. Nah, dalam kesempatan ini yuk kita mau dengar-dengaran firman Tuhan. Kita boleh lepas semua kesibukan kita. Kita boleh aja sih asik dengan kesibukan kita sendiri. Tapi hari ini Tuhan ingin menguji hati kita. Apa kita mau dengar-dengaran dengan perkataan Tuhan hari ini? Yuk adik-adik kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Lipat tangannya, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih hari ini kami boleh beribadah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Pimpin hati kami, telinga kami, mata kami supaya kami bisa fokus untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini lo semua nanya nih, pasti adik-adik tidak asing ya dengan berita yang namanya berita hoax. Misalnya nih, hari ini ada banyak hoax tentang cacar monyet. Waduh, misalnya nih cacar monyet itu ternyata dari vaksin COVID-19. Ih, apakah benar? Wah, kita semua yang divaksin COVID-19 kena dong. Waduh, gawat. Terus ada juga berita tentang yang bilang Bill Gates dan Amerika itu ternyata dalang cacar dari cacar monyet. Waduh, apakah benar? Wah, tapi yang namanya berita hoax itu berita bohong ya adik-adik. Nah, coba adik-adik bisa nggak sebutkan berita-berita hoax di sekitar adik-adik? Adik-adik, kita percaya bahwa Injil tentang Yesus Kristus sebagai juru selamat adalah kabar sukacita yang benar ya. Ah, betapa bahagianya kita diselamatkan karena Kristus telah mati untuk dosa-dosa kita. Maka itu kita harus memberitakannya kepada orang lain supaya mereka percaya. Nah, tapi cerita kali ini para rasul yang adalah pemberita Injil menemukan hoax ketika memberitakan Injil. Waduh, lo kok bisa? Yuk, kita simak kisah mereka kali ini. Nah, hari ini kita masih melanjutkan ya perjalanan kisah para rasul untuk memberitakan Injil tentang Yesus Kristus. Nah, kali ini Roh Kudus memimpin Barnabas dan Paulus yang ditulis Saulus ya adik-adik di dalam bacaan kita. Mereka pergi ke Pulau Siprus. Nah, tiba di Pulau Siprus, di daerah Salamis, mereka mulai memberitakan firman Allah di rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Mereka berkeliling di seluruh pulau itu dengan semangat api-api. Berapi-api untuk memberitakan kabar sukacita, kabar kebenaran tentang Yesus yang adalah Allah, yang adalah juru selamat manusia, yang mati di atas kayu salib dan bangkit menang atas kuasa maut. Ketika mereka mengabarkan Injil, tibalah mereka di daerah bernama Paphos. Nah, seperti daerah yang lain ya, adik-adik, Paphos adalah daerah yang belum mendengarkan Injil tentang Yesus Kristus. Saulus dan Barnabas begitu semangat memberitakan Injil. Nah, ketika mereka datang, mulailah tersebar berita kedatangan mereka. Wah, ketika mereka memberitakan Injil, ada orang-orang yang melihat mereka dan berbisik. Wah, apa tuh? Ramai-ramai. Itu. Ramai. Oh, ada banyak sekali orang berkumpul di sana. Wah. Terus ada yang menjawab. Wah, mereka itu, masa kamu gak tahu sih? Mereka itu para rasul yang telah banyak berkeliling di daerah kita. Di banyak daerah. Wah. Lalu orang itu bertanya. Wah, siapa sih mereka? Kok mereka bisa keliling di banyak tempat? Ah, kamu. Kamu sih. Masa gak tahu kabarnya? Mereka itu loh. Paulus dan Barnabas. Wah,
mereka yang mengabarkan kabar yang namanya berita Injil tentang Yesus Kristus. Katanya sih, Yesus Kristus itu adalah juru selamat bagi manusia. Wah, wah, apa itu Injil? Kok aku gak tahu sih? Wah, bikin penasaran deh. Yuk, 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 kita dengerin kesana, kamu ikut sama aku. Wah, ternyata kabar tentang misi dan yang dilakukan Barnabas dan Saulus telah begitu luas tersebar. Hingga ternyata, hingga ke telinga yang gubernur Pafos. Gubernur Pafos itu bernama Sergius Paulus. Nah, Sergius Paulus mendengar kabar tentang Barnabas dan Saulus. Lalu segera memanggil mereka. Hai, Barnabas dan Saulus. Panggil mereka ke sini. Saya ini gubernur di tempat ini. Saya ingin mendengarkan firman Allah dari mereka. Cepat ke sini. Panggil mereka. Nah, mendengar hal itu, semakin banyaklah orang yang penasaran dan ingin mendengarkan firman Allah. Karena pemimpin mereka, gubernur mereka yang sangat terkenal itu mau mendengarkan firman Allah loh, adik-adik. Nah, ketika angel kebenaran sedang gencar-gencarnya diberitakan, seorang bernama Elimas melihat bahwa sahabatnya Sergius tertarik tentang untuk mendengarkan firman Tuhan. Melihat itu, Elimas langsung, wah, ternyata berusaha menghalangi mereka. Stop! Stop! Jangan lagi! Ada Injil. Barnabas dan Saulus itu ternyata adalah pemberita kabar palsu loh. Kalian semua jangan terhasut kata-kata mereka. Yesus yang diberitakan mereka bukan juru selamat. Elimas berkata, lalu dia melanjutkan. Yesus itu hanya orang biasa. Mana mungkin jika dia Allah, dia bisa mati. Kok Allah bisa mati? Aduh, Yesus itu hanya manusia biasa. Masa kalian semua mau membuang kepercayaan kalian pada Dewa Zeus dan menyembah manusia biasa? Sembahlah dewa-dewa Yunani kalian, karena mereka punya kekuatan super dan tidak bisa mati. Nah, mendengar hal-hal itu, orang-orang di sekelilingnya mulai bingung. Wah, benar juga. Wah, benar juga ya. Kita kan punya dewa. Loh, tapi kok Yesus dia bisa mati di kayu salib? Hah, bukankah dia, bukannya dewa harusnya tidak bisa mati? Wah, apakah dia benar-benar bisa bangkit ya? Adik-adik, apakah yang dikabarkan Elimas itu adalah berita benar atau berita hoaks? Adik-adik, apa yang diberitakan Elimas tentu adalah kabar hoaks. Wah, Elimas ternyata berprofesi sebagai tukang sihir, sekaligus nabi palsu. Kalian tahu tukang sihir? Tukang sihir adalah orang yang menggunakan kekuatan setan dan iblis untuk meramal masa depan. Sedangkan nabi palsu adalah pemberita berita palsu alias hoax. Bukan hanya itu adik-adik, tapi Elimas adalah sahabat dari gubernur Sergius. Elimas ingin membelokkan iman sahabatnya Sergius agar Sergius tidak percaya kepada Injil kebenaran. Waduh, gawat. Waduh. Namun Roh Kudus tidak membiarkan pekerjaan iblis berhasil. Roh Kudus menaungi Saulus yang adalah Paulus. Dengan kuasa Roh Kudus, Paulus langsung berkata kepada Elimas, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu, muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus? Sekarang, lihatlah,
Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari. Seketika ketika Paulus berkata, maka mata Elias diliputi oleh kabut gelap, menjadi buta. Wah, tolong aku. Wah, aku gak bisa melihat. Tolong, tolong, tolong. Gelap sekali. Teriak Elimas sambil meraba-raba, sambil meminta tolong. Melihat hal itu, Sergius sang gubernur percaya dan takjub oleh ajaran Tuhan. Atas kuasa Roh Kudus, Injil pun semakin tersebar luas di daerah Paphos. Perjalanan para rasul mengabarkan Injil berlanjut hingga ke Pisidia, di mana tidak hanya orang-orang non-Israel yang belum percaya saja yang mendengarkan Injil, tapi tersebar di antara umat Allah, bangsa Israel. Injil membawa orang Israel dan bangsa lain bertobat kembali kepada jalan kebenaran Allah. Adik-adik, siapa sih yang berperan utama di dalam keberhasilan pemberitaan firman Tuhan yang kita telah saksikan? Apakah itu Barnabas, Saulus, Gubernur Sergius? Bukan, adik-adik, tapi Roh Kuduslah. Dia adalah tokoh utama di balik keberhasilan pemberitaan Injil. Roh Kudus yang menuntun Barnabas dan Paulus hingga ke Pulau Siprus. Roh Kudus yang bekerja di dalam Injil kebenaran hingga Gubernur Sergius dan orang-orang Paphos dapat mempercayai Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka. Roh Kudus yang bekerja menggagalkan usaha iblis yang bengkok. Roh Kudus menuntun orang percaya di jalan yang lurus, yaitu percaya dan taat kepada Tuhan yang benar. Roh Kudus juga menuntun hidup kita menjauhi jalan yang bengkok. Orang-orang di Pulau Siprus adalah orang-orang yang percaya dan berdosa. Namun Allah begitu mengasihi mereka dan mengingini mereka memperoleh keselamatan. Percaya kepada Yesus Kristus adalah hidup di jalan yang benar. Sedangkan hidup dalam dosa adalah berjalan di dalam jalan yang bengkok. Kuasa Roh Kudus bekerja ketika bangsa-bangsa mendengarkan firman Tuhan. Ketika kita semua mendengarkan firman Tuhan. Dan ketika Injil itu membawa kita bertobat dan kembali ke dalam jalan yang benar. Adik-adik, dari kisah yang sudah kita dengar, kita perlu selalu mengandalkan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Setiap kita mendengarkan firman Tuhan, kita perlu meminta pertolongan Roh Kudus untuk membawa kita hidup ke dalam jalan yang benar. Roh Kudus membantu kita sadar begitu besar kasih Yesus Kristus yang telah mati dan menebus dosa kita. Jika teman-teman mau percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat, artinya Roh Kudus telah bekerja di dalam diri kita. Kita yang telah mengaku percaya dengan segenap hati kepada Yesus Kristus perlu bertobat di dalam dosa-dosa kita. Kenakalan-kenakalan kita yang dulu kita lakukan, seperti kita tidak menghormati orang tua kita, kita menyakiti adik atau kakak kita, menyontek, mencuri, malas belajar, berbohong, berkata-kata kotor atau tidak pantas, dan lain sebagainya, semua itu adalah hidup di jalan yang bengkok. Dan cara hidup seperti itu mendukakan hati Tuhan, adik-adik. Mari, melalui pertolongan Roh Kudus, kita yang dahulu nakal, kita minta Roh Kudus mengubahkan kita, memiliki hati yang mau taat, hati yang mau dengar-dengaran firman Tuhan, hati yang sayang mama papa kita, sayang kepada adik, kakak, dan teman-teman kita, bersikap sopan santun, rajin belajar, dan banyak, dan taat pada Tuhan. Kita perlu terus menjauhi cara hidup yang mendukakan Allah Bapa, dan kita perlu menjauhi cara-cara hidup yang berdosa.
sehingga kita boleh taat kepada Bapa Allah kita yang adalah yang ada di surga dan hidup di jalan kebenaran. Amin. Adik-adik, ayat hafalan hari ini kita ambil dari Amsal 21 ayat 2. Tiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur karena boleh mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tuhan, kami meminta kepada Roh Kudus untuk mengubah hati kami yang mungkin masih nakal, Tuhan, yang mungkin masih sulit menghormati orang tua kami, yang seringkali berbuat kasar atau kenakalan kami yang lain, Tuhan. Kami ingin hidup sebagai anak yang baik, anak yang taat kepada perintah-Mu, anak yang sayang kepada mama papa, anak yang sayang kepada adik kakak, dan sayang kepada lause-lause, dan sayang kepada teman-teman yang lain. Tuhan, pimpin kami. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Adik-adik, kita siapkan hati kita untuk menerima doa berkat. Kita nyanyikan lagu 10,000 Reasons. Adik-adik semua, mari kita menerima doa berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai adik-adik semua. Kiranya kasih Yesus Kristus yang sempurna akan menopang dan memberikan suatu penyertaan. Kiranya kasih Roh Kudus akan senantiasa bersekutu sejak saat ini sampai Kristus Yesus datang kali kedua. Amin. Adik-adik, kalau kalian dengar kata papa, apa sih yang ada di pikiran kalian? Mungkin ada yang bilang, baik, lucu, bisa segalanya lause. Wah, betul ya. Nah, ini adalah Hari Ayah Internasional. Kita dengarkan persembahan lagu dari Little Seraphim Choir yang menceritakan tentang Hari Ayah. Yuk kita sama-sama dengarkan. Sungguh perlindunganmu,
Ya, kita harus bangga sama papa yang sudah diberi Tuhan sama kepada kita. Papa itu selalu sayang sama kita, selalu memberikan yang terbaik untuk kita anak-anak. Nah, di sini harus ingatkan juga kita punya papa yang luar biasa, Bapa di surga yang selalu lebih-lebih lagi menjaga kita, lebih-lebih lagi menyayangi kita. Ya, jadi kalian sayangi papa kalian yang ada di rumah, kalian juga harus hormati Bapa kita yang ada di surga. Happy Father's Day. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.